أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma 'allimna ma jahilna birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah ayana bana muslimi muslimat rahimakumullah, sama-sama kita puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat yang Allah bui kepada kita hingga ke saat ni. Alhamdulillah segar bugar boleh mari semaya jemaah ni. Mudah-mudahan inilah amalan kita hak kita minta dengan Allah Ta'ala, biar kita boleh buat sama-sama hingga kau kita dipanggil, dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala esok. Dan mudah-mudahan inilah menjadi bekal kita untuk kita temu dengan Allah Ta'ala esok. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Nah, Allah Ta'ala suruh kepada kita supaya cedek. Cedek amalan, cedek perbuatan. Kalau kita dah buat atas dunia ni, biar jadi esok boleh timu semula, biar Allah Ta'ala beri sebagai pahala kepada kita untuk kita temu dengan Allah Ta'ala esok insya-Allah. Muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah minggu lepas kita dengar musannif rahimahullahu Ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid daraini insya-Allah. Minggu lepas kita dengar dua tiga perkara berkaitan dengan khusyuk dah. Dah masuk dalam bab, dah masuk dalam bab khusyuk dah semaya ber ni. Dah pengarah kitab kita royak semaya ber kita ni anak biada khusyuk dalam semaya ber, dan juga tawaduk kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala tak akak takbir hinggalah sudah bui salah. Dan insya-Allah malam ni kita sambung lagi kita ambil muka surat sebelah kita tu apa nah. Katanya kata Hasan Basri rahimahullahu Ta'ala, jumpa kita habis dah sunat-sunat hai'ah habis dah baru ni. Kata Hasan Basri rahimahullahu Ta'ala, tiap-tiap sembahyang yang tiada hadir hati padanya pada semayabat, maka iaitu kepada seksa itu terlebih hampir. Ha, ni Hasan Basri rahimahullahu Ta'ala, seorang ulama kita sahur. Hasan Basri ni di kalangan orang Islam, sahur dia ni salah seorang daripada alim ulama hok gini orang panggil kok tasawuf sikit. Nah, kok tasawuf. Hasan Basri ni sahur kok tu dia tu.
mana kalau kita bunyi orang sebut tasawuf, tasawuf tak, mana dia ni orang panggil seolah-olah dia ni orang tak sepatut tasawuf, tasawuf ni kalau kita ngaji tasawuf, ilmu tasawuf ni dia panggil ilmu untuk kita nak ajar hati, hati kita. Jadi rasulka dengan Allah Subhanahu wa taala semua. Satu ilmu tasawuf. Berarti kita kok bagi sifat-sifat hati itu hoile dan itu apa yang dapat tasawuf. Kita kata contoh hati ini nyakit hati, tidak boleh nyakit hati. Kita kata nyakit hati contohnya asak reki. Nah, asak reki ngorek contohnya. Deki-deki ngorek ni kita tak buat ke tangan ke mulut ke apa. Cuma hati kita. Bahasa Allah orang pilih ni kita deki. Nah. Kalangnya kita umat Islam, dia tu orang tasawuf. Nah, orang tasawuf ni enggak al kecek, comel, lote, leh. Usah apa? Nebulemo. Musuh nebulemo. Kata Hasan Basri. 45. Oh, 45. Toka pak ngene pasal dia dah. Muka surat 45. Kata Hasan Basri rahimahullahu ta'ala. Ni. Kalau kita duduk ngaji lepas-lepas dah. Ruku semuanya ber 13 kara tu. Mana ruku semuanya ber ni kita kata. Kalau kita contohnya ruku semuanya ber baca Fatihah. Baca ya. Nah, alhamdulillah maliki yaumiddin. Contohnya. Cuba rokok juga. Allahu akbar rokok. Nah, sami Allahu liman hamidah iktidah. Itu panggil rukun hok kita buat. Wajib buat dah. Tapi tak terasa mana lah. Kau nak tahu. Mana buat ya. Cuba juga sunat-sunat hai'ah kau gapa dia kau. Nah, sunat hai'ah kau, sunat ab'ah. Kita bagi kena buat lah kau. Kalau kita baca. Cuma hok ni ni. Hok ku tasawuf ni. Baca tu contohnya kita kata baca alhamdulillahi rabbil alamin. Kita pun tahu makna contohnya. Nah, kita boleh tafsir nak segala puji hanya untuk Allah. Tuhan tu sekalian alam. Allah Taala lah berkuasa di atas alam ini. Tu. Mana kita faham kita tahu makna kita tarabuh kita baca saat ni contohnya tu nak ke arah hok comel sikit batu Hasan Basri ya tiap-tiap semaya tu tak kira maya lima waktu ko maya sunat ko tak kira kalau kita semaya be kena mana kena berlaku hok ni dia ayat warna yang tiada hadir hati padanya. Kita semaya tapi hati tu tak mari. Nah, hati kita tu tak ada dalam semaya be. Padanya tu pada semaya be. Nah, kita semaya be. Akak takbir Allahu akbar. Hati ada mana tu? Dalam tubuh kita ada hati belakang. Cuma hati ni duk ingat kau sekode.
Nah, hati ini masuk dia tak marah itu. Tak ada hati dalam sembahyang baik. Nah, mana ikutlah akak takbir bila-bila baca Fatihah. Maliki yaumiddin. Dahlah mana tak tahu. Tapi tak ada ingat tu oh, tadi. Ujai. Oh. Asuk aku, lepas aku tak mana sana ya. Kena ujai sekali. Oh, dia ingat kosa kau dah gitu. Nah, ada ingat lagu tu juga. Tak molek dia tu. Dia hati dia panggil lari ke sana. Haa, batu mayabai ni ayah nak benda. Biarlah hati lari, fikir lari, gimana pun. Kita kena khoya balik, klik lagi. Kena ingat, Allahu Akbar, aku dah lah semaya ni. Haa, situ. Lepas aku kena boleh. katanya Syekh, Asyik Basri, kalau mu semayabai, tiba-tiba hati mu tak ada, dalam semayabai mu tu, maka nah kita semaya baik ni ayah nak bondo insyaallah nak pahala kau kata sebab apa nak pahala sebab Allah Taala suruh aqimus solah nah Allah Taala suruh kita semaya baik bukan semaya baik ni 5 waktu nah rukuk Islam wajib nak kita buat kecuali kita goyolo kau kata auto kita baik kalau goyo lo tolong semaya mana dia mun tak semaya kawe gila oh gila mati boleh kecek molek ni honda gila tak kira dia boleh kecek kat mana oh, ada juga lagu tu selok ah dah bukan dia nak ko tak semaya bang aku gila berat eh kalau gila sungguh jalan tu jalan jolo pijalan nyonyo akak kai dah nak mesti tu mesti ada sore jalan bakal kai belakang saja baju kai kare sekak nak kata gulung nampak. Hati buat gila sungguh lah tu. Kalau gila lah kita tak kenal maya dah lah. Selamat. Nah, cuma kita harus gabungkan ni semaya wajib. Haa tu. Nah, 5 waktu kena semaya. Wajib sama telur. Kau sunat. InsyaAllah. Nah, ba'diyah kau, qabliyah kau. Nah, atas rajin lah. InsyaAllah. Nah, ha katanya Syekh Asy Basri kalau mu semaya be tiba-tiba hati mu tak ada dalam semaya be maka nah oh Allahu Akbar boleh seso tak nak pasrah nah yo ya sini mana yo kita kata gak ho kalau kita kata kalau kita hijau gak hijau goge kuat tak pula apa habis boleh mu kita hijau semacam boleh tak kejo olo apa pukul 5 habis nak klik dah bawah ha klik eh oyak keboh dah klik bye bye boh baba kita saja patutnya dah nak klik dah bawah okey bale ha oh mari ambil ngopoh ni sepatutnya lagu tu kau guna teh patutnya buat gui ngopoh ambil ah 50 ya ambil ah 100 ya sehari hari ni gua dah buat mahal ni tak apa dalam kerja molek kau 100 ya sehari ha tu bau dah ile suka kau mana teh kau panggil ada ada ngupuh sebab kita buat kerja tapi dah tiba-tiba kita kerja gorong-gorong nak klik dah bawah bye bye gua nak buat tak ngupuh tak ada hari ni apa tu tak ngupuh ikut kau empuh sudah dah kena oyak molek bawah kau kerja gorong-gorong perlu hojak tadi hari ni peluh pun untuk kerja, duk ayu kaki saja buat kau dia. Dah. Bohnya beri buat tu. Kita perlu hujak tapi kena-kononya perlu hujak kidut cokok saja. Tak si boh mana nak beri gaji kau mana tak? Masa duk beri aku. Dah lah tak beri gaji. Hak penaknya. Ni. Hak penaknya katanya Hasan Basri. Hak penaknya. Boleh nyakit nak pun. Tak ada pasal-pasal. Nah. Berarti yoyak sini lebih hampir nah seso. Penat lagu ni ayo no bondo. Penuh ayat ni ni gak ai nengung kita. Kalau kita semaya be molek-molek tiba-tiba Allah. Boleh seso. Berarti ayat ni sebutin ni. Kata kalau kita dengar molek ayat Asy Basri ni gak kalau jenis tak apa nak gaji lah mana kau tak gaji kau nak teh mana semaya ayo hamo bapa semaya pun amo tak khosok juga maslo tak boleh
Walaupun kita khusyuk, kotak khusyuk semayang be, hati kita ada kodok dalam semayang be, kok mana-mana pun kena semayang. Nah, hati kita tu cuma alim ulama kita aja. Tak kata akan takbir Allahu akbar telah mengingat semayang be. Aku ni semayang. Nah, walaupun gilai pun kena kulit mari. Allahu akbar aku semayang ni. Nah, biar kau yang gilai pun terusin, ayah nak bondo, kena ingat gitu juga. Nah, kena mari juga. Nah, enggak tamu-tamu kita tak tahu kau nak teh. Kita tak. Oh. Kami yang mayat jamu. Oh, yang mau tekuk lah, yang mau tak gede, kau yang mau tak akhir kau. Kami yang kaya. Oh, pendeknya. Kalau nak guna ilmu amur kak. Kita kata masa kita akak takbir Allahu akbar. Masa tu tu hanya sekadar cerita. Cerita maya zuhur jamak ngi kos jamak ngi asar lalu tak apa dah gitu. Ada waktu ya. Kalau asar? Oh, asar ngi zuhur. Ah, kemarin kita maya contohnya kita maya zuhur dulu. Ah, zuhur dulu. Ha, itu buat takdir yang panggil tu kan buat zuhur dulu dalam waktu zuhur. Ha, dok asar pun kita mai dalam waktu zuhur juga. Ha, ni ayo saja aku semaya zuhur dua rakaat qasa. Nah, qasa jamak takdir bersama asar kerana Allah Taala. Tu hak panjang. Cuma hak panjang lagu tu tu kita telitah lah. Allahu akbar. Ingat zuhur dua rakaat gitu ada. Telitah gitu ya niat ni. Kalau kita duduk ngaji-ngaji, kalau kita duduk ngaji, kalau kita duduk belajar sahaja aku semaya zuhur dua rakaat. Ah, tu lapah niat dia panggil. Lapah niat. Sebab tu amur yang ada sama-sama kita maya bel ni kita cuma kita cuba kita royak kita ingat rumah kita. Rumah mu lagu mana? Ah, rumah aku. Kita sebut rumah aku tu kan. Bayar gapo kita rumah kita? Sebut rumah aku tu kita sebayar sebutin selalu. Atu pintu dapur, tu pintu belakang, tu bilik air, tu bilik utama, tu bilik tengok TV. Mak kelitah selalu sekaligus lah. Kita semua ya pula tu nak biar Allahu akbar, biar kelitah lah. Dah tu kaak gitu. Tak mudah-mudah. Tak sedo nak mari. Nanti ya jadi kita kak takbir Allah, Allah, Allah banyak kali kau kau tu ki. Kita nak saja aku semaya zuhur dua rakaat qasa jamak takdir bersama asa kerana Allah Taala. Ha tu. Yang panjang doa kita nak. Tak panjang doa memang tak ada sungguh ya. Memang tak ada ya. Kita ni niat-niat cerita gitu ya. Niat cerita sebaya gitu ya. Jadi dah. Allahu akbar. Sebab tu amu setuju kalau orang jenis waswah. Ha dah orang waswah ke? Angkat takbir Allah. Allah 4 kali 5 kali tak ada lagi. Kamu setuju bagi demon ini tak iman nak rokok, ah dia angkat takbir. Pendek kata gratis sekali ya. Ah tak iman nak kalau tak iman kata kak tak iman baca ayat lam yalid wa lam yulad. Ah you dengar dia masuk-masuk. Dia mari-mari tu tak iman duk lam yalid wa lam yulad. Dia cacat dah. Dia pun kat takbir. Allahu Akbar. Sekali. Mereka orang waswah ni kalau ngelah-ngelah gitu sekali ya jadi lalu. Kalau orang tak tahan ni, kalau orang jenis lama. Dia macam Maliki yang Medin dia masuk. Allahu Akbar. Sekali tak waswah tak. Waswah tak masuk lagi. Allahu Akbar. Oh tak masuk lagi. Allahu Akbar. Oh tak masuk lagi. Cuma naik kali baru masuk. Gitu. Yang kena baru masuk. Padahal. Niat-niat ni memang ngaji kalau buat niat ni memang patut kamu setuju searak ni kalau pergi Mekah Madinah ke Maya popok dia ke Maya 10 hari arak tak ada akak takbir dua kali dua kali tak ada memang sekali sekali aku hati bin dah besok popok dia dah kita pula ketua lah. Dah kita mana kita niat. Litah aku semaya zuhur dua kaat jamuk kosar dengan asar. Tu.
Titah tu pada tu. Allahu akbar. Jadi. Batu ni. Oh, jangan kosa, jangan kosa nyasa gitu. Ni atu pada atu. Deh, lagu pendek lagu tu nanti. Oh, deh deh oh tu. Oh tak tahu, ya tak. Kita deh sangat tu sebab sahaja aku semaya zuhur dua rakaat. Jamuk kosa dengan asa kerana Allah Taala. Oh. 12 kali mu. Banyak. Tak ada sungguh. Allah. Hanya doa kebak tak ada lagi. Ah. Dah. Jangan buat payuh. Dalam bak niat ambil waktu ya. Dalam bak niat. Kalau asal. Asal. Mana kalau asal. Kita tukar asal ni zuhur dua ka'at. Asal buat asal dua ka'at. Gitu. Asal dua ka'at. Jamuk kosar dengan zuhur. Waktu pun. Ha, gitu. Balik gitu ya. Atu betul maknanya kita maya jamuk kosa takdim. Kita buat asar dalam waktu zuhur. Ha, kalau kita buat asar dalam zuhur dalam waktu asar pun cukup ya. Cukup ya nak niatlah ke tibako. Cuma takhir pula waktu tu. Dia panggil takhir. Subuh pakai subuh tak kosa dalam pakai dua tu ya. Subuh tak ada gua sore dia. Ya. Bening subuh ni. Angori nge iso ya bini waktu tu. Ah tu kalau nak jamak puasa. Pada kita musafir ni memang amo lebih suka cenderung kepada baik kita buat jamak puasa. Walaupun kita pergi Kuala Lumpur dengan flight nah. Kau kata flight ni je apa ado. Tapi mana dah borje apa kalau pergi ku 1.5 2.5 ku 3 apa. Oh, dia mau sedih, awak nak kau saja kok. Tak boleh, dia kawin mau sapi pun. Ha, ya. Habis setengah-setengah hari tu dia kita awak kita awak jamak kuasa je ke. Eh, jamak kuasa dia bagi dia yang rasa kelebihan untuk orang musafir jauh. Memang jauh dia kalau tapi kita ni musafir kalau jauh tapi boleh naik auto bus sejauh apa tu. Tak berasa musafir dia kata. Mana mana dia style dia. Dia dia rasa tak berasa musafir. Ki sedia naik jenderal tidur tak ada jenderal tidur. Mati dia buat tamai dia buat penuh lah kau zuhur asal pak belako. Dah. Cuma tapi rugi lah bagi amo kita tak rugi dah ada ilmu. Ha. Ada kita lagi pen di dalam. Mata kita pergi itu meja yang paling tempat. Kita lihat lagi main mungkin pak ni. Tapi itu jamu kita dapat tempat ini. Lihat lagi. Desa Padun. Yo, hok ni yo pandangnya macam-macam. Dah. Cuma kalau ambo kita kata nak pergi denu seminggu. Kita ambo pergi buah 3 hari, kita buat jamu kuasa. Ha, 3 hari. Ambil 3 hari sudah. Ambil 3 hari buat jamak puasa 3 hari. Hari ni gi sem gi pagi ni siapa petakare. Ha, esok sehari, 2 hari, 3 hari. 3 hari tu kita buat jamak puasa, boleh buat. Hari keempat tu dahlah. Amo pergi buat tu. Ha dah. Amo pergi buat tu. Ba ada setengah hari tu, dia gi lagu tu cukup. Tiba-tiba siapa di Denu Kolopo tu sapa tak kare sapa kak petai kare tu malah kare tu dia ah tolih sama kosa dah kare dia tu dia pergi pandang yang lain tu aduh aku demo demo nak pergi pandang yang lain kak ah tu tapi kalau amu pergi buah 3 hari sana 3 hari ya pergi buah 3 hari pada 3 hari sama kosa kak pada kak air kepak tu kak tamir penuh lah kuih buah tu. Dah kalau nak pergi buah hambo. Hambo pergi buah tu. Ambil 3 hari sudah. Ambil 3 hari. Ambil 3 hari. Cuma hari kita kata hari ni ni kita tolok. Pagi ni kita tolok. Pagi ni kita tolok. Siapa kita kali kita pergi Kuala Lumpur. Tolok pula pagi. Siapa pukul 7 petang. Dalam
dalam diri tu tak apa dah tahu kita nyamuk kosan tu. Siapa perkara tu? Ha, esok baru baru siap sehari esok. Ha, tu, esok sehari. Lusa dua hari. Hari yang ketiga. Hari yang ketiga tiga hari tu ya. Tiga hari buat nyamuk kosan. Hari keempat juga buat penuhlah pakai kita duduklah. Neh. Ah ha, kalau nak pergi pandangi hok lah ya ada lagi pandangi hok lain tu. Eh puluh hari dia musab dia kosa. Kamu tak pergi buat tu. Kau dah tiga hari lah. Maknanya kalau kita kata pergi seminggu pun tiga hari. Maknanya hari ni bertolak juga. Macam tiga hari, hari ni sehari. Macam empat hari lah. Kau dah tahu. Tapi kamu ambil tiga hari tu. Esok lusa tu lah. Kui waktu. Jamuk kosa. Maknanya kita boleh main zuhur rasa. Mana kalau kita boleh buat jamak kosa? Nah, dah ngasa ngawi ngiso. Ada gak hendak buat takdim ko takhir ko ikut kita lah. Kita kata nak buat takdim. Takdim maya asa dalam waktu tu. Ha gitu. Dah buat zuhur dua, asa dua boleh. Ha tu. Ataupun gaji doh asa zuhur buat pak. Pak zuhur buat pak. Asa pun buat pak juga. Tapi dia panggil kita jamuk saja, jamuk takdim. Kita tidak kosa. Dia kosa-kosa ni pendek. Dah empat jadi dua. Ha tu kosanya. Hok penuh ni pak pak. Aku main tahu pak ka. Lepas tu pas main tahu pak ka, bro buat asar pula pak ka. Apa jadi? Cuma buat dalam waktu zuhur. Asar-asar ni bro orang main tahu, main zuhur dua ka. Ni yang aku mai tahu pakak jamuk takdim dengan asal oh jadi ha gitu. Padahal sudah zuhur pakak bang bang ni yang asal pula pakak jamuk takdim dengan zuhur. Jadi lapar. Ha boleh lagu tu. Mana orang panggil jamuk tak kosa lapar-lapar. Ataupun buat asal buat zuhur ni dalam waktu asal. Masuk orang bezahu, relax. Bezahu lah kau. Malah awak nak buat kare. Nak buat maya dalam waktu asar. Boleh juga. Kita kena maya jauh dalam asar. Kita kena niat. Kena niat lah. Kena niat dalam waktu zuhur tu. Niat kena bezahu dalam waktu asar kare. Haa tu. Haa tu lah lor tu. Beres tu. Lepas tu niat ni bagi simple ya. Bagi mudah ya niat ni. Haa nak bezahu dalam kare. Ya lor. Tu dapat kita. Tak ada lapah kita. Sebut kita ni, kita ceritah niat lah tu. Nah, jadi lah tu. Cuma dari waktu tu kita relax. Orang lain macam cukup belakang, kita relax. Nengok ya. Bro, orang biasa. Orang biasa tu, orang masuk asal. Biasa tu kan? Bro, kita pun main asal 4 ka'ah. Lepas asal 4 ka'ah, bro, buat zuhur. Buat zuhur 4 ka'ah juga. Haa tu. Amo pergi kalau mayasa kita kata zuhur biasa ni zuhur dulu kau nanti. Tapi kita buat waktu dalam waktu asar zuhur tu mai ke dia. Ha, jadi kita mendahului tuan rumah. Ha, tuan rumah ni siapa dia? Ni waktu asar ni. Dah waktu asar gak ui kau asar dulu tu asar tuan rumah. Ada juga orang pergi panengnya eh waktu zuhur dulu. Oh kau demo. Ada lewat aku. Asal usgai ni mondo dalam khilaf pendapat ulama ni semua subi ada khilaf berlaku. Kau nanti. Pasti ya jadi kita khilaf macam eh. Oh. Ada tanya mana kalau kita yang ke mana kita tanya. Ada oh. Kalau duduk rumah, duduk cokoh rumah. Ai jamuk Zuhur ngasal lalu eh. Ah boleh lagu tu. Boleh juga tapi gak tak kena lu no teh. Boleh saja panggil lagu tu. Boleh buat tapi amal Tuhan lah. Tak boleh lagu tu. Bagi duk cokoh saja nak maya asal dan waktu tu nak jamuk. Okey yo. Cuma yo jamuk ni boleh macam ujian. Ha contohnya. Ada waktu hujan, hujan lebat. Enak pergi masjid main zuhur asar ni. Kali dia hujan lagi mula lalu ni.
Kau nanti. Walaupun ada pandangan kata boleh, tapi pok kita tak jumpa. Wah, kau nanti. Ujai sama nak pun zahur-zahur dulu. Saya oh ya. Amo tak buat lagi tu basuh. Ayah basuh. Wah, tak sedap. Kau nanti. Ujai sama nak pun. Tu. Kalau malah berdoa gak jamuk boleh. Malah berdoa macam tu. Bawa masuk waktu zuhur juga. Tak sama je lagi. Duk dia. Agak-agak nak asal kare. Agak-agak nak asal seminit dua juga. Kita buat kat takbir main zuhur. Akak takbir main zuhur. Berok sujud rokok. Lepas rokok juga. Sambil Allah liman hamidah berok sujud. Orang pun biasa. Allah pun biasa dah. Kau nak teh? Orang pun biasa. Biasa ni ya biasa. Kita sudah tahu. Sudah tahu juga. Misalnya sudah pakar. Misalnya assalamualaikum. Assalamualaikum. Bangun caca. Maya siapa dulu. Oh, jamuk semua lah tu. Oh, tu jamuk orang malah gitu tu. Tapi kalau semaya, kalau tak ada sangat. Kalau tu ada sekat lah tu jadi. Ah, boleh. Cuma kalau kita buat bukan dia, pesa. Wala tak payah lagi saja nak jamuk kaki. Nak mayar duit sekat dulu. Dia biar ke beda boleh. Oh, waktu malah kak tu. Eh, sebab kita diajar semaya ben ni di awal waktu. Ha, tu. Cuma rusuh. Kelonggaran ulama kita buat dalam buat semaya ben ni. Dia ada kalau kita musafir kak, boleh jamuk kosa. Ha, situ. Ha, jamuk kosa. Ada juga orang. Aku tak sedap nak kosa sama ye. Walaupun dia musafir pun, waktu orang ber, dia putih dahulu, putih main dahulu. Main cuma, oh, ni kata emeh. Ha, pak kak ayah buat. Pergi siapa gua musik, orang biasa. Orang biasa putih main biasa. Pak kak, ada juga orang buat. Tak apa, boleh tak kau. Walaupun orang lain buat jamuk kosa, oh, tak apa. Orang tak main biasa, tak biasa dah tadi, buat gua kak ya. Ah, deh. Atau orang panggil kelonggaran hok ulama pekuhui. Ah, deh. Enggak. Atu tu kita Islam ni kau nak bagi mudah tu. Deh. Cuma kelumah yang mudah perhati yang mudah beso kuat musape kolopo ni. Yang mudah perhati orang semaya kos musape ni macam seolah-olah puak-puak kita ni dia mai musafir dia mai sore-sore. Padahal tu sobah sekali doh. Mak mu mai doh rasa ujun ni, ni ujun ni, ni ujun ni. Jadi tidak kata nak mai tu fok kita musafir belako doh. Ha musafir belako. Ha tak mai sore. Ha tidak kata lagu tu. Amo dok perhati lagu tu. Patu amo kalau mai kalau jam siapa musik agak nak angkat takbir tu demo musafir dak ha kalau tu demo ah gitu kita buat demo ni demo demo ni tak meh ha musolih ha tak apa demo mengaku ha musolih abe ha kita naik amu buat style tu memang amu dak perhati pakak semua ya caku sore-sore belaku ha tu kelumah orang Islam gitu berkali dia ingat maya jamuk kosa tak boleh jamuk berkali. Kau nak tak? Berkali. Ataupun. Eh, nak ikut demo. Eh, kawan nali demo. Eh, demo dia cerita email kau duduk. Kawan sama seluruh tak boleh. Kau nak tak? Tak berani nak berani nak koyak. Padahal. Dah tahu dah dia bawa kat takbir. Kat ikut. Kau nak tak? Cuih dia juga. Tak cuih. Tak apa ke duduk sebelah dia juga. Ikut demo. Munuk rokok kau tak sih. Kau tak sih rokok. Nak sah. Kau mana tu? Lagu tu. Tapi memang ada orang duduk perhati dah lebat. Maya jamuk kosa musafir ni. Memang kamu boleh kata ke 100%. Dia cakut sore berlaku. Walaupun dia tahu dah mari terus sobah berlaku. Dia tahu ke kat maya penuh. Kau mana tu? Tapi duduk maya lah buat jamuk kosa berlaku. Orang ni buat dua, orang ni buat dua. Tapi rugi apa ni? Rugi tak jemuk. Ah situ. Atu panggil berkali tahu takut. Pokok kita tak reti ko wano ko tak tahu. Patu Nabi ajar dah kita kalau musafir ke, latihlah sore dia macam ketua. Ah tu tujuannya.
Satu tujuh ada yang menjadi ketua kak, karena tidak huasa kak. Demo jadi temennya. Ni naik kereta sekali tiba-tiba maya saku sama semasa. Demo awak kan, kawai awak jamak kuasa dua-dua. Kawai awak dua-dua juga. Padahal awak jamak kuasa belakang tapi kak tak jemuk. Dah rugi apa ya, rugi pahala jemuk. Nah tu ayah dan bonda semua. Mudah-mudahan dua tiga soalan saat itu apa yang kita boleh pahal. Boleh hamal, kita buat jaya sekali. Kau kata. Lepas tu dia babah. Dia babah ni dah lebat. Maya jamuk kosa mahir pun dia. Apa ni? Kau ni balik temu semua. Balik kerja dia, kerja dia lagu tu. Tapi hari ni naik kelopo. Esok pun turun kelopo. Duk hari kapur nak naik kelopo. Dah dia babah sedia tu. Oh, no lagu tu. Tapi kalau dihenti gua Musa, kalau teime ya do teime henti ego Musa tu yo teime yo latih teime situ bagus juga teime dia waktu asa contohnya asa masuk asa ba temu sekali dari waktu lagu tu dia dia belebel dia koma dia dia teime dia tanya ada kopok kita homaya jamuk jamuk kosa ni ada deh. Oh, amo yang kuasa. Ya busu. Ho. Ho orang ajam kuasa jadi teme. Amari sore dia mau jadi teme. Ah, orang yang kuasa, ho mai jam kuasa jadi teme. Jadi dia tu teme dah, dia jadi makmu. Dia jadi makmu mai zuhur. Jadi teme sani mai zuhur dua ka, dia pakak tamu mati. Ah bagus juga teme tu. Adik teme di henti RNR apa henti ego Musa. Ego Musa ni ada dua ada RNR so henti eso. Henti anu selepas pada ego Musa tu henti eh. Ha RNR ni sini. Sebelum ego Musa ni. Ha situ. Ha tu ha amat temu bagus juga teme tu lagu tu. Jadi dia jadi tu makmu teme. Ha orang jamak kosa jadi teme. Ha kena molek eh. Jadi automatik orang hak mana maya jamak kuasa gak boleh jemaah. Boleh jemaah dengan TM. Ha lagu tu. Kena lu kan teh. Jangan pula kita maya jamak kuasa ikut TM hak mai zuhur penuh. Kita jamak kuasa dua kan Allah ikut TM yang penuh. Cukup dua ka TM bang caca kita assalamualaikum selok. Tak jadi lagu tu. Batas maya baik kita ni. Kau nak tanya, ada orang nyok lagu tu. Apa dia mahu salah dah? Dah, dia nyok kosa. Lepas tu, apa dia mahu ikut temen sana ni? Dia ikut temen dua kak tu dah. Dua kak ikut temen. Oh, senang. Macam-macam orang ni. Dah, mudah-mudahan ilmu yang comel tu kita ambil guna pakai insyaAllah. Apa yang baik, itu daripada Allah SWT. Apa yang mahkura je kejahilan dari Yama. Aku lukuh lihaza wa sallallahu li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima jahilna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil 'alamin. Assalamu